29 atlet terbaik Jakut akan berlaga dalam kejuaraan invitasi pencaksilat pelajar provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 29 atlet pencaksilat Jakarta Utara akan bertanding dalam kejuaraan invitasi cabang olahraga pencaksilat pelajar provinsi DKI Jakarta tahun 2024 pada 30-31 Juli mendatang. Kategori yang dilombakan dalam ajang tersebut meliputi tanding tunggal, ganda, dan regu. Atas nama masyarakat dan pemerintah kota administrasi Jakarta Utara, saya sangat bangga dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pelatih dan pembina yang telah mendidik selama ini sehingga IPSI Jakarta Utara melahirkan atlet-atlet yang berprestasi. Ucap Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Ali Mona Hakim saat melepas kontingen IPSI Jakarta Utara di halaman Plaza Timur, kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Senin 29 Juli 2024. Ali menegaskan pencaksilat bukan hanya sekedar olahraga, tetapi juga merupakan bagian dari warisan budaya bangsa yang penuh makna. Melalui pencaksilat, kita tidak hanya menunjukkan keahlian dalam bertanding, tetapi juga melestarikan tradisi dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam seni bela diri ini. Tuturnya didampingi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, Seko Administrasi Jakarta Utara, Muhammad Andri dan jajaran terkait. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.